Ain lam mim waw ilmu. Kita semua duduk kat dunia ni semua memerlukan ilmu. Sebab itu kena tahu apa jahil murakab, apa jahil basit. Jahil murakab ni dia bodoh, belagak macam mana tahu. Bodoh, eh, belagak macam mana tahu. Mana rumah Pak Imam? Oh, terus. Kau nak gigi, kau nak kena pusir ada pot. No, belakangnya batat. Rumah Pak Imam. Padahal dia bodoh, tak tahu. Eh, ni jahil murakab. Ha, semua. Dia tak tahu buat puasa. Tak tahu buat hukum puasa. Tak tahu buat hukum solat. Ha, tu baru ni imam dok batal solat. Imam baca Fatihah tak cukup. Ayat Fatihah. Ha, semua dok bantai imam. Imam bodoh, imam bodoh. Pecat jadi imam. Ha, janganlah. Ha, kita ni manusia tak ada lari daripada silap. Ha. Dalam ni pun tak ada siapa hebat. Semua bodoh. Siapa yang pandai? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada petang ni lepas sembahyang fardu asar. Setengah orang waktu ni sibuk beli kuih untuk buka puasa. Ya. Sibuk macam mana nak membalas dendam. Daripada pagi tadi tak makan, nak balas dendam. Duduk beli macam-macam makanan. Itu yang tangan penuh. Ya, penuh makanan sebab nak balas dendam. Kalau orang yang dekat dengan Allah, rindu dengan Allah, orang yang soleh, orang yang baik, dia buka puasa sekadarnya sahaja. Ya. Sekadarnya sahaja, iaitu apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tazkirah pada petang ni tajuk dengan ilmu. Ain lam mim waw ilmu. Kita semua duduk kat dunia ni semua memerlukan ilmu. Sebab itu kena tahu apa jahil murakab, apa jahil basit. Jahil murakab ni dia bodoh, belagak macam mana tahu. Bodoh, eh, belagak macam mana tahu. Mana rumah Pak Imam? Oh, terus. Kau nak gigi, kau nak kena pusir ada pot. No, belakangnya batat. Rumah Pak Imam. Padahal dia bodoh, tak tahu. Eh, ni jahil murakab. Ha, semua. Dia tak tahu buat puasa. Tak tahu buat hukum puasa. Tak tahu buat hukum solat. Ha, tu baru ni imam dok batal solat. Imam baca Fatihah tak cukup. Ayat Fatihah. Ha, semua dok bantai imam. Imam bodoh, imam bodoh. Pecat jadi imam. Ha, janganlah. Ha, Kita ni manusia tak ada lari daripada silap. Ha. Dalam ni pun tak ada siapa hebat. Semua bodoh. Siapa yang pandai? Allah yang pandai. Ha. Imam salah. Dia salah. Kalau apabila tak cukup surah Al-Fatihah, Nabi kata apa? Bila kamu baca, bila kamu solat, ayat Fatihah dia 7 ayat. Nak kamu cukupkan ayat dia, naklah kamu baca dengan sempurna. Kalau tak cukup Fatihah, ya, rukunnya tak betul, rukun tak sempurna, maka semayang solat tak sah. Maka makmum ni, belakang imam ni, makmum ni, dia bukan tak sah. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, satu pendapat mengatakan dia sah apabila dia cerai dengan imam. Dia memfaraqah dengan imam sebab imam dah salah. Satu pendapat lagi, dia tetap semayangnya batal apabila dia tidak memfaraqah dengan imam. Dia ikut je imam. Imam tak betul, dia ikut je. Ha, ni betul. Itu bahas solat, belajar bahas solat, faham? Imam ni, dia baca Fatihah tak cukup. Solat dia tak batal lagi. Tak batal lagi. Apabila dia menambah, apabila dia memindah rukun. Dia rukuk je, batal solat. Selagi tak rukuk, tak batal solat. Ha, bah, eh? Ni kaedah solat. Ha, habis tu kena ngaji. Ya? Ha, belajar. Jangan belajar kat Facebook. Sikit-sikit Facebook. Al-Facebooku, Al-Gugulu, Al-Wasafu. Eh? Belajar kat WhatsApp. Ya? Belajar tak mahu. Tu kubur, nampak kubur sebelah. Ha? Tu tempat kita semua tu. Orang janggut pendek, janggut panjang, janggut berkinan, janggut hitam. Semua situ tempat kubur. Ha, tempat kita. Ha. Duduk dalam tu. Duduk baring ni. Sampai dunia kiamat. 7 kaki. 3 kaki. Kiamat. Dia, kita tazkirah. Dia dengar eh. Dia dengar lah. Farji'ana na'mal saliha inna mukinun. Dia dengar. Ha, baik tu siapa kubur dekat rumah Allah, dekat masjid. Kubur sebelah kubur orang soleh beruntung. Dia mendapat syafaat. Kalau dekat masjid surau, mendapat syafaat Al-Quran. Tentu. Kubur ni Madinah, untung. Jasadnya duduk sebelah dengan kubur Nabi. Nanti bangun pada dunia kiamat, bangun dengan Nabi. Oh, untung.
Pergi Mekah ni. Noah, ya Allah, matikan aku di bumi Madinah, dapat kubur di Bakek, dapat dikubur di tanah dengan tanah dekat dikubur dekat tanah dekat jasad-jasad Nabi. Tak. Ini tak ada doa, ya Allah, tangku nanti aku pergi Mekah, selamat pergi balik, boleh bawa bawa, bawa balik buah kurma. Tu ya. Tak habis buah kurma, kurma eh. Makan buah kurma, jangan nanti bulan Syawal tak makan buah kurma. Faham? Ini hadis sahih Nabi cakap apa? Di dalam rumah sesiapa ada buah kurma, rumah tu berkat. Tak ada buah kurma, rumah tu tak berkat. Dalam rumah dan setiap hari siapa makan buah kurma 7 biji setiap hari, dia dihindar daripada 2 musibah. Pertama, dihindar daripada kena sihir. Kedua, dihindar daripada makanan beracun. Tengok pada bulan Ramadan, orang kurang ke hospital sebab rajin makan buah kurma. Yusuf tayyub. Nanti bulan Syawal tak makan buah kurma, tak makan dah. Tak makan dah. Dah makan buah kurma, makan setiap hari makan. Di antara buah yang syaitan takut buah kurma, di antara kayu dia takut kayu sugi, di antara minyak dia takut minyak kasturi, di antara manusia yang dia takut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minyak kasturi syaitan benci, tak suka lah. Jangan makan cium. Apa tak suka? Ah, tu geng syaitan. Ni hadis sahih dari Imam Bukhari. Faham? Siapa cium tak suka, tubuh ni ada something. Faham ya? Faham ya? Ada something tu. Faham ya? Lepas tu bauan-bauan, wangi-wangian di dunia, itu adalah sebahagiannya. Wangi-wangian daripada syurga Allah. Sebab itu jambatan sirat ni sebelum nak masuk, dah bau lah. Nak masuk syurga Allah ni, di jambatan sirat, 500 tahun, bau lah. Bau wangi lah. Lepas tu kubur ni, ya, orang-orang ahli jannah, kubur-kubur orang-orang salafus soleh, ya, mereka ni kuburnya siapa pergi dapat haruman-haruman kasturi. Ha, tuan-tuan, ya. Baiklah, ilmu ain lam mim waw, ilmu ain, ain ada ain lain, ketinggian. Ha, itu yang Nabi Sulaiman alaihissalam, malaikat Jibril jumpa dia, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau nak ilmu ke engkau nak pangkat? Kata Nabi Sulaiman, aku nak ilmu. Itu bila Nabi Sulaiman diberikan ilmu, dia dapat ilmu dan dia dapat derjat, dapat ke pangkat, itu dapat gelaran dunia. Ha, ni hebat Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman kalau semayang, berdiri. Diri sampai dia wafat. Ha, Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim semayang. Ya, ha, dia lain semua. Nabi-nabi tak sama. Tengok Rasulullah tu zaman Nabi, faham ya? Ha, Nabi Ibrahim tak silap sujud. Ya, yeah, ha. Dia banyak kaedah tuan-tuan, ya. Yeah, ha. Aliyin, tempat yang tinggi. Ya, yeah, ha, tinggi ya. Yeah. Tempat yang mulia. Ha, macam ni belajar. Banyak ni dapat belajar. Ha, nanti buka puasa ramai yang datang. Tambah pula nak hadiah bubur lambuk, ramai yang datang, ya. Yeah. Belajar tak mau datang. Kalau aku menazir masjid ni, AJK masjid ni, nak bagi bubur lambuk, dia datang tanya. Tadi asal mengaji ya? Tak, tak pula. Ha. Ya. Yeah. Ham mengaji, baru ambil. Ha, ya. Yeah. Macam tu lah, kena tegas dengan agama. Kulil haqqa walau kana mura, berkata benar walaupun pahit. Orang tak suka, lantak lah. Biar Allah suka. Jangan cari manusia suka. Berapa cari manusia suka? Cari bini suka pun kita mati, bini tak ikut. Tak ikut. Mati seorang kubur. Ini tentang kubur, faham? Kita akan balik lagi dua negeri. Alam barzah, alam akhirat. Alam barzah ni, ya, tempat untuk letak mayit jenazah. Lepas tu kita ni tak mati. Yang mati ni jenazah je, yang mati ni jasad je, roh tak mati. Kalau dia orang baik, dia duduk di ailin, di bawah teleh burung-burung yang hijau dalam syurga Allah, berterbangan dalam syurga Allah. Eh, muat ke dalam teleh burung? Ha, jangan jadi bodoh. Ha. Tu kapal terbang, nampak? Satu kapal terbang boleh masuk 1000 orang, 700 orang, 500 orang, itu kapal terbang. Belum lagi burung dalam syurga. Burung dalam syurga ni besar sangat. Ha. Ha. Ngaji lah. Ya? Ha, tak nak mengaji. Ya? Ha. Itu bila tak nak mengaji, duduk tepi anjing selfie tu. Ha, itu tak nak mengaji tu, buka puasa dalam kuil tu. Ha. Nanti orang kata bodoh marah. Ha. Banyak lagi tempat lain buka puasa dalam kuil apa? Faham? Baik buka puasa dalam tong taik apa? Faham? Ya? Banyak lagi tempat baik, masjid banyak, faham? Rumah Allah banyak, faham? Ya? Asal hukum dia kalau darurah dia lain, darurah lain lah.
Hujan lebat ribut, memang kita lalu situ nak buka puasa. Ha, berteduh lah sekejap, boleh. Saja-saja tempat lain ada, duk buka puasa dalam tu. Buat apa? Nanti kita bodoh, marah. Faham? Tuan-tuan. Kena tahu dulu, tuan-tuan. Aku tak cakap mana punya berhala. Kuil mana aku tak tahu. Ya? Dekat Palestin ke? Ya? Dekat Kemboja ke? Dekat Afrika? Aku tak tahu. Aku tak sebut nama. Jangan aku tak buat hati. Faham? Banyak lagi tempat. Faham? Ya? Alien, tempat yang tinggi, tuan-tuan. Tempat yang tinggi. Tempat yang baik, tempat yang mulia, tuan-tuan. Itu orang-orang yang baik ni, darjat dia naik. Naik, 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 naik. Siapa juga, siapa beramal. Lepas dari subuh, selawat 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 1 minit, 56 saat. Allah naikkan darjatnya. Dan 30 hajat dekat dunia, Allah permudahkan. 70 hajat dekat negeri akhirat, Allah selesaikan, Allah permudahkan. Faham? Amal akan susah pun. Faham? Tenang ya. 1 minit, 56 saat. Lepas tu dalam poket kena ada tasbih. Faham? Ni tak ada. Dalam poket ada handphone. Dah tua nak mati pun selfie. Bodoh macam tu. Faham? Ingat tu. Bila kau cakap bodoh ni marah. Faham? Cakap jahil tak marah. Tak apa. Anak bukan bodoh, anak jahil. Jahil dengan bodoh sama. Faham? Jahil cakap Arab. Cakap Jawa, goblok. Cakap Banjar, bungul. Kalau cakap jahil, kalau ramai-ramai, juhalak. Itu yang jahil murakab ni. Kalau jahil fasid lain. Jahil fasid, dia tak tahu. Dia mengaku tak tahu. Ni jahil fasid. Macam kita jahil fasid Tak tahu belajar. Ni jahil fasid. Termasuklah jahil fasid, jahil fasid, jahil fasid, jahil fasid. Ni jahil fasid. Tuan-tuan, marah aku ke? Tengok macam nak makan marah jangan marah. Orang berpuasa, kalau marah, habis pahala. Faham? Besar punya orang. Tak boleh marah. Tak boleh marah. Tok baru ni, botak. Mana punya mamak botak dah pecah cermin orang. Buat apa? Itu kata bodoh marah. Faham? Allah suruh kita puasa, menjaga sifat amarah. Faham? Menjaga sifat amarah. Tuan-tuan. Jangan marah kat orang. Kawan yang marah ni syaitan. Kalau kau tanya ustaz, syaitan bulan Ramadan kena ikat tak? Dia ada dua pendapat dalam hari Imam Bukhari. Satu mengatakan yang kena ikat yang kuat-kuat, yang Power Rangers, yang Captain America, kena ikat. Yang tak kuat tak kena ikat. Satu pendapat mengatakan yang kuat kena ikat syaitan ni, yang tak kuat pun kena ikat. Dia belenggu. Nanti bila imam semayang raya, Allahu Akbar, dia lepas. Seronok dia. Dia lepas pada dia bebas. Faham? Ni bulan Ramadan dia cuti tahun. Lepas dia cari sasaran dia. Faham Dia bisik telinga kita. Dia aja bisik telinga suami isteri bergaduh, cerai-berai. Faham? Bisik orang masjid, AJK masjid bergaduh. Kerja syaitan. Faham Syaitan jahat. Syaitan ni ilmu dia power. Power ilmu dia. Kita kuat zikir dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syaitan datang kita. Hoi. Aku dah semayang ratusan ribu tahun. Kau baru berzikir bulan Ramadan aja. Allah zikir bila tunjuk kau orang Bodoh. Syaitan. Syaitan ni dia keluar pada syurga Allah bukan sebab tak semayang. Dia takabur. Usjudu li Adam wa sajadu illa iblis. Faham syaitan, faham syaitan. Syaitan power tuan-tuan. Lubang mana dia boleh tembus? Syaitan ni. Dia masuk ke darah, dia masuk ke urat. Lepas tu tengok kita punya nafas. Kalau nafas kita tengok kekuatan. Kalau kita nafas, kata dalam ulama hadis mengatakan, tengok syaitan punya kekuatan, dia punya hebat syaitan ni. Allah bagi dia kehebatan, dia boleh masuk ikut darah kita, ikut kita punya nafas, kekuatan nafas. Ini hebatnya syaitan. Hebat syaitan. Ambil kita nak mati pun dia datang. Dia bawa air. Dia bawa air. Syaitan bawa air. Wahai Fulan bin Fulan. Kau haus ke? Haus ke? Haus ke? Minum air ni. Minum. Sebab orang nak mati ni, dia haus. Kalau dia tuang air 7 lautan pun tak menghilangkan dahaganya. Ini hadis sahih. Minum minum. Aku ni bapak engkau. Aku ni mak engkau. Aku ni akak engkau. Aku ni tunang engkau yang kau selalu puja dekat WhatsApp. Dia buat datang. Ya, aku nak air. Minum Tapi dengan satu syarat.
kau keluar daripada Islam. You know? Tu kafir tu. Ha. Ha, tu yang Nabi bagi tahu dalam 1,000 yang mati dalam Mar'iman, 1,000 seorang. Tuan-tuan, ya. 1,000 seorang. Ni Nabi cakap, Nabi cakap tak bohong. Nabi ni sidik, dia bukan kazib. Tuan-tuan, Nabi sidik. Nabi kata apa? Akhir zaman, dunia dekat kiamat, ramai orang mati. Tengok bulan Ramadan. Setiap hari orang mati di negara kita, di negara lain. Setiap hari orang mati. Kali mati 4, 5, 10, 6, 7. Itu tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, ya. Kiamat dekat lah. Nanti tu bila Dajjal. Dajjal ni dia tak boleh bunuh seorang lelaki. Itulah lelaki yang terakhir. Dia nak kena buka hadis ni panjang lah, panjang. Dalam kitab tafsir mengatakan dia adalah Nabi Khidir. Dalam kitab tafsir mengatakan dia pemuda yang soleh, semasa di bumi Madinah. Dia dah bunuh, dah mati lah. Maka Allah hidupkan balik, maka Dajjal ni hidupkan balik, Allah bagi kuasa kat dia. Maka Dajjal nak semelih kali kedua, tak boleh. Lehernya, tubuhnya Allah menjadikan seperti tembaga, tak boleh. Kat bumi Madinah. Wah, itu yang Dajjal menggeletar, takut. Wah, Aliyin. Fikir ini tuan-tuan. Ini nak mati lah. Ini aku tak mati lah. Bukan boleh makan pun, boleh makan. Kedai mamak, bokak pun tak ada makan. Wah. Aku pun tak boleh minum, air pun tak ada, mana ada. Ain ailin lam latifun kelembutan. Tu sebab itu kata tuan-tuan, anak nak jadi anak soleh, isteri nak jadi isteri solehah, tu orang perempuan. Mana ada mengaji dua orang, dua orang ni. Mesti jelutong ni orang perempuan dua orang lagi yang lain orang jantan ke? Wah, orang perempuan. Mana orang perempuan? Memang penduduk sini memang lelaki saja ke? Tu kan? Malu lah dengan Allah bah. Tadi mengajar masih Sungai Teram, lelaki perempuan ada. Memang ada penduduk sana, ada penduduk perempuan, ada penduduk lelaki. Penduduk sini Sungai Teram, Jelutong, orang perempuan dua orang. Yang lain lelaki dan pondan. Faham ya? Tuan. Lam latifun kelembutan. Pegang kepala anak, anak tidur tu pegang, isteri tidur pegang, suami tidur pegang, baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 141 kali. Embus. Tapi yang cakait, ya latif, ya latif. Bangun suami you. Ha, Seluruh. Itu dada. Dada ni, kalau siapa untuk diri sendiri, baca surah Alam Nasyrah tu. Alam Nasyrah laka sadarak, wada'ana anka wizrak. Sampai habis. Ya, baca tiga kali. Jantungnya kuat, imannya kuat, jantungnya bercahaya dengan iman, dengan Islam, dengan Al-Quran. Kuat? Itu tengok ulama tak marah. Ustaz ceramah tak marah. Ustaz ceramah tengok dalam hati dia kata, siapa ustaz ni? Ustaz ni main mana? Ustaz ni main mana? Main mana ustaz? Keluar nak jumpa ustaz? Tentang marah aku, jumpa kan lempang. Masjid ni ha, aku ceramah, aku keluar orang pegang tu. Biar rahsia siapa orang ni. Sebab itu buat kerja agama tak boleh pencen. Buat kerja agama tak boleh merajuk. Ada setengah ustaz ceramah, anak murid tak datang, ustaz ni merajuk. Ada setengah ustaz ni ceramah, anak murid duduk terkabur macam ni, ustaz ni merajuk. Aku tak merajuk. Memang kau orang jenis duduk terkabur je. Cakap macam mana memang jenis terkabur je. Cakap macam mana memang duduk, suka duduk belakang tiang je. Dalam kitab Arab dia panggil mat tabi'i. Tahu mat tabi'i? Memang tabiat dia. Tabiat dia. Cakap macam mana lah. Memang suka duduk ujung-ujung. Besok yang akan datang duduk atas kubur. Tak boleh merajuk. Ustaz tak boleh merajuk. Ni tak ada. Anak murid tak datang merajuk. Anak murid tak buka kitab merajuk. Anak murid duduk jauh merajuk. Ustaz ni merajuk. Tak nak belajar. Tak nak mengajar. Kalau ustaz merajuk, macam mana anak murid nak dapat ilmu? Tengok Nabi, tengok Rasulullah. Nabi berdakwah tak pernah merajuk. Tak pernah merajuk. Nampak? Nabi berdakwah tak pernah merajuk. Orang tikam unta Nabi je dia. Ikutlah perjuangan Nabi. Sikit lagi, dah batuk-batuk. Relax lah. Bau sekejap, puasa sangat bau, bau sekejap. Macam nak mati lah. Sama semain terawih. Allah akbar. 8 rakaat banyak mati ya. Macam mana? Perang. Faham? Tengok sahabat Nabi. Bulan Ramadan. Gali parit nak pergi perang. Kalau kuda langkah tak lepas. Kita tongkat motor pun nak tumbang.
Bukan, no, sahabat Nabi hebat, faham ya? Ha, oh, sahabat Nabi, subhanallah, ikram kuat. Jumpa sahabat, gosok belakang. Yeah. Kita ikram bila kawan ada duit, ikram, 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 ikram. Al-fulusi al-mampusi. Sama lah, datang masjid. Kalau ada orang besar datang, dia datang. Tahu orang besar. Kalau YB datang masjid, rakyat datang masjid. Kalau menteri datang masjid, rakyat datang masjid. Mereka bertuhankan manusia. Salah tu, faham? Ya? Datang masjid, jangan bertuhankan manusia. YB datang, YB tak datang, menteri datang ke tak datang, kita kena datang rumah Allah ni, faham? Ya? Ha. YB datang, baru datang masjid, ya? Pakai wangi-wangi. YB datang, YB. Kenal ni, YB, kenal YB, YB, kenal YB. Baru YB, faham? Tengok Nabi, Nabi, Nabi. Kenal Nabi. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya? Siapa selawat kat Nabi 1,000 kali, nanti bahunya berlaga dengan Nabi depan pintu syurga 1,000 kali. Tak ada jumpa dalam hadis. Siapa sebut nama YB banyak kali, nanti nanti YB jamin dalam syurga. Tak ada. Ha? Nabi, Nabi, faham? Nabi ni wakil Allah. Nabi ni utusan Allah. Faham? YB? Siapa? Wakil rakyat. Siapa yang lantik dia? Rakyat lantik. Sebab YB ni banyak pembohong. Sebab yang lantiknya pun banyak pembohong. Faham? Nabi ni yang lantik Allah. Betul, Nabi tak bohong. Faham? Nabi tak bohong. Ya, tengok dalam dalam sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Bila jalan kita tafsir khissalihin ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ha, dan dah ya. Lagi. Baru 28 minit. Ya, pembayaran 1 jam. Ha. Ya. Kita nak semain sunat tak larat tuan-tuan, tak larat. Tak larat. Nak zikir satu hari 50 ribu, 20 ribu, 5 ribu pun tak larat. Allah, 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 5 ribu boleh? Tak boleh. Duduk satu jam ni, pahala seperti kita semayang 1,000 rakaat. Allah, Allah. Sami Allah. Bulan lain, pada bulan Ramadan, diganda kan. Nampak bila? Ni bila roh nak keluar. Keluar, nampak. Allah tunjuk skrin. Orang mati, orang nak mati, mata terbelit tengok atas. Ha, eh? Ha, ni pahala semayang, pahala ibadat, pahala baca Quran. Ah, ha, ini kejahatan kau marah ustaz tu. Ha, marahlah kat aku. Tahu lah tu. Ada perkiraan, malaikat cantik. Cantik. Orang ni belajar, belajar, belajar. Cantik. Dia tak puhati dengan ustaz tu. Ha, dia ada ada perkiraan. Faham? Eh? Hablu minallah wa hablu minannas. Faham? Hubungan dengan Allah sungguh jaga, kita puasa cukup, baca Quran cukup, sembahyang tarawih cukup. Tapi dengan manusia kita menyakiti tak selesai nanti kat negeri akhirat. Selesai apabila orang yang kita sakiti dia memaafkan kita. Maka dia tarik kita masuk dalam syurga Allah. Ini hadis kursi. Mereka duduk tahiyat, duduk tahiyat, duduk tawarruk depan pintu syurga Allah. Meminta keampunan dengan Allah. Sebab itu dalam neraka, di negeri akhirat bukan untuk tempat bertaubat. Sama dengan orang perempuan nak minta maaf dengan suami dekat dunia, bukan dekat negeri akhirat. Faham? Hoi! Yeah. Bila aku cakap, hoi, marah ke aku. Kenapa aku jerit? Supaya hati ni buang ni. Yang ada cinta dunia, yang ada setan duduk bersarang kan tu. Tu ulama-ulama dia seregah. Hoi! Lari setan. Lepas tu syaitan ni, kau tengok Imam Malik. Imam Malik ni, syaitan dengan takut dia takut. Syaitan jin dengan kasut Imam Malik dia takut. Kita kan? Geng syaitan. Kadang bulan Ramadan dah tengok bulu filem ni, bulu filem. Bulan Ramadan tengok bulu filem. Ha, hebat pungkuk besar. Bawa balik tarawih, tengok bulu filem lah. Ha, nonton ya. Tetia, faham, nonton ya. Ingat tu, siapa yang dia berpuasa, benda-benda haram, dosa besar, masih suka buat lagi, contoh mengumpat, tengok blue film, ya, duk kata ke orang, duk tangan jari ni jahat duk, viral maki ke orang kat Facebook, suka hina orang, ya, pahala dia, dia berpuasa, tak ada pahala. Ah, ada pahala.
Cuma dapat lapar dan dah harga sahaja. Lam. Ha, dia ain lam. Ain lam. Mim. Ha, mim. Ya. Ma'rifatullah. Sebab itu kalau nak mendapat makrifat, pertama kena banyak lapar. Banyak lapar. Lapar. Malah ni kan lapar. Lapar lah. Lapar kena banyak lapar. Ha, nanti malam kekang. Tak dapat makrifat lah. Dah banyak tai. Buka puasa macam beruang. Lambat kan bini kebeh. Eh, kan cucu buka dengan atuk. Atuk dia kata, kan aku lambat, cucu dia bantai. Tapi tu orang salah pun salah, buka puasa sikit je. Azan Allah. Akbar, Allahu Akbar. Azan. Baca doa Allahumma a'inna wa 'alaina bil yumni wal ayman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuk Allah. Allahumma barik lana Allahumma ajirna minanna Allahumma ajirna minanna Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzabana min ayyi wa gunwa. Itu dah ya, Allahumma qasam tu bika aman tu dah baca ya. Bekomo-komo sembahyanglah ya Allah. Lepas sembahyang baru makan. Ni tak ada buka puasa sampai ke isyak. Sampai ke isyak buka puasa. Ha. Duk makan ikan siakap, sotong goreng, sop dia pok, sop ekor. Oh. Macam jin tu. Malaikat dia tengok, hang ni apa tak semayang-semayang. Isyak nak masuk lagi 10 minit, duduk makan lagi. Lapar. Nampak? Ha, tuan-tuan. Ni bahaya ni, faham? Ya? Buka puasa sampai ke isyak. Tu satu. Aku menginap di hotel apa tau, dekat turun jambatan tu. Buka puasa sanggup habis satu meja 200, 400, 100 lebih buka puasa. Tapi sedekah seorang 100 lebih tak boleh. Ha. Tamu juga shopping dok beli baju raya, kasut raya dok banyak tai tu. Ha. Beli spender, spender raya, krokodil. Oh. Krokodil. Ni dalam seluar spender krokodil ni. Mana ni? Beli spender mahal, seluar mahal, baju mahal, shopping yang untuk dunia nak hari raya beli mahal. Tak masalah ha, duit banyak kan. Tapi bila sedekah, shopping akhirat, kita tak boleh melabur banyak-banyak, tak boleh. Ya. Eh? Itu yang bagi duit penceramah setiap bulan sikit tu, sebab dia mesti tak banyak. Wah, eh? Kudu-kudu punya orang. Wah, ya. Ni baju ni kat dunia, kita mati dia tak ikut. Dia ikut sadaqatan wa jariyah. Faham. Ya? Yang tolong kita dalam kubur, al-munafi'. Yang tolong kita dekat kubur, waladun salihun, anak yang soleh. Betul jumpa anak, suruh doa kita. Ha, jangan minta duit. Man, nanti besar, jangan lupa jadi doktor nak. Jangan lupa besar jadi engineer, boleh bagi pak duit sebulan 1000, sebulan 500. Boleh bayar, tolong bayar. Kereta maybe pak nak. Ha, ni bapak yang cinta dunia. Ha. Pesan dengan anak, engkau kecil, engkau dewasa, engkau besar nanti bapak tak minta engkau duit. Bapak minta doakan bapak setiap hari. Ha, ni bapak yang mencari jalan-jalan akhirat. Ha, ya. Yeah. Tak mana ada budak-budak? Mana ada? Ada budak-budak. Semua budak tua. Ha, ya. Yeah. Budak, ha, ya. Yeah. Tu penting anak. Anak penting tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau orang jumpa kita dia tanya, duit hang banyak mana? Dia tanya anak banyak mana? Ya, apa? Cucu banyak mana? Ha, ya. Yeah. Ha. Ngai sok nak pentilah. Eh, siapa nak keluar tu keluar, lantak dia. Faham? Ya. Yeah. Mengaji keluar busuk punya orang, faham? Ya. Yeah. Tadi lam latifun, mim ma'rifatullah. Lepas tu nak dapat ma'rifat ni kena banyak. Pertama kena lapar, kedua kena uzrah, kena asing negeri, kena asing negeri. Inilah macam kubur tu, uzrah, uzrah daripada dunia masuk negeri akhirat tu kubur. Ha, nampak oh ya. Ha, semua nanti mati tu duduk dalam kubur. Lepas tu pada hari raya jangan pergi, jangan kita pergi kubur semata-mata pergi kubur pada hari raya. Salah faham. Tengok pasal air raya. Penuh orang kubur. Meminta maaf setahun tak datang sibuk kerja. Mak cakap dalam kubur. Bodoh punya nak air raya pun nak datang. Ha, eh? Nak ziarah mak hari Jumaat. Hari Jumaat pergi kubur. Faham? Nabi suruh pergi kubur hari Jumaat. Nabi tak suruh pergi kubur air raya. Faham? Lagi tu kubur. Batu nasihat jangan cium. Cium kepala mak. Bodoh betul orang. Ui, banyak orang buat kurafat, banyak salah ni. Ha. Ya. Yeah. Kena tahu. Ha.
Ya, dia dah pergi kubur ni hari Jumaat. Nabi duk bagi tahu selalu pergi kubur. Ingat supaya kita ingat mak, ingat mati. Kata Imam Ghazali ke kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata apa? Mereka pergi ke kubur tapi cuma pergi aja, tidak tetapi tidak mengambil iktibar. Ha. Mereka menghantar jenazah ke kubur tapi tidak mengambil iktibar. Itu orang perempuan ni tak dibenar pergi kubur. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni banyak pergi ke kubur, dia tak menjaga auratnya. Tambah perempuan sekarang, dia pergi kubur selfie tepi kubur. Alhamdulillah, saya dan suami saya dapat ziarah kubur kawan saya. Saya ni nak bakar-bakar dan calon masuk syurga. Dengar masuk syurga senang. Syurga ni senang masuk tuan. Jangan nak berangan lah. Doa korek hidung kata di syurga. Dan Sayyidina Osman malam-malam nangis. Nangis dia punya janggut macam sarang lebah. Sayyidina Osman. Dengan Syekh ni banyak lagi janggut Sayyidina Osman. Rumah. Malam-malam nangis. Malaikat di antara dengan sahabat, malaikat paling malu dengan Sayyidina Osman. Paling malu. Sampai Rasulullah pada ketika dia duduk dengan sahabat, terangkat kain, nampak betul sikit. Rasulullah betul kain. Malu. Itu kata Rasulullah, wahai sahabat, aku malu dengan Sayyidina, aku malu dengan Osman. Sebab malaikat pun malu dengan dia. Nak jumpa Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Bilal Rabah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dalam syurga, faham? Dalam neraka jumpa Firaun, Firaun. Siapa lawan Allah, kawan dia Firaun. Siapa tentang hukum hudud, kawan dengan Firaun. Dia jumpa Firaun. How are you Firaun? Fine. Firaun berkata, lama tak jumpa no. Faham eh? Tuan-tuan eh. Yang main Fir'aun. Siapa kerukut-kerukut punya orang. Ya, sayang harta. Tabung nak melabur tak mau. Ya, nanti jumpa siapa? Jumpa siapa? Qarun. Qarun bercakap, harta hang banyak mana? Ya, sedekah ke orang. Berjuta beribu masuk dalam Facebook. Konon orang terkaya lah dekat Malaysia. Ay Allah. Taik membusuk. Wah. Itu hebat no. Nah yang... manusia yang kaya dalam dunia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dia minta gunung Uhud jadi emas tapi dia tak mau. Ha. Rasulullah manusia yang terkaya di dunia. Inilah Rasulullah manusia yang hebat. Ha. Ya. Ha. Kita tak ada boleh beli kereta baru dulu tak Facebook. Boleh beli kereta baru ambil gambar tengah buat kereta ambil gambar. Tunjuk jalan. Inilah jalan raya. Ambil gambar steering tak? Pasti masuk punya. Benda nak tunjuk gambar steering kereta. Faham? Eh? Orang perempuan ada masak kat dapur ni. Tengah masak untuk suami untuk buka puasa. Sebenarnya bukan apa. Nak tunjuk peta air dia baru beli you. Faham? Eh? Ni manusia akhir zaman. Faham? Eh? Kiri. Baru 39 minit. Ya? Tuan jangan risau. Lepas ni aku nak balik lah. Dah 2 hari tinggal bini lah. Eh? Bini mana marah aku. Ceramah. Tuan-tuan ingat bini ustaz ni pun hebat. Tak ada hebat ke. Faham? Eh? Sama. Bini ustaz, pintar bini ustaz sama. Mulut suka ceramah. Faham? Eh? Bini imam ni, imam lagi kuat ceramah. Faham? Lah, main ma'rifatullah. Kalau nak mana mendapat ma'rifat, kena banyak lapar, kena uzlah, kena banyak diam. Ya, banyak jaga malam. Jaga malam. Semayang, tahajud. Qiyamul Lail ni bukan pada bulan Ramadan je. Bulan Ramadan baru terhege-hege datang masjid Qiyamul Lail. Buat apa? Semayang tasbih. Yang tasbih tidur. Allahu Akbar. Alhamdulillah la ilaha illallah. Tidur berdiri, solat batal, wuduk batal. Tidur duduk ya, dan tidur duduk, solat batal, wuduk tak batal sebab punggungnya tidak bergerak. Kalau tidur tengah sujud, solat batal, wuduk batal sebab punggungnya tidak ditutup. Faham? Betul orang semayang pakai seluar hati-hati pakai t-shirt. Bila hati-hati, bila sujud nampak lubang pungkuk, kalau semayang depan aku pijak pungkuk dia.
Ini yang dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang semayang. Dia semayang ikut suka dia. Ha. Nak semayang t-shirt boleh pakai labuh sikit. Ha. Eh? Nampak ni aurat dalam semayang, dia kena tahu aurat dalam semayang dia daripada atas bukan daripada bawah. Ha. Lepas tu bila imam sujud, kita nampak kaki imam, nampak peha Pak Imam. Putih peha Pak Imam. Ha. Kita nampak peha Pak Imam. Tak batal solat imam. Eh. Ha. Sebab daripada bawah. Tapi kalau kita masuk dalam kain imam saja tengok atas. Ha, tu bodoh. Faham eh? Ha, faham. Tu kadang orang duk tanya. Oh, tu yang baru ni duk viral kan? Sebelum Ramadan duk viral. Yang kucing duk masuk dalam kain orang mayang. Memanglah dia pelik benda duk bergoyang. Faham? Eh? Ha, duk masukkan kain tu. Eh? Ha. Kucing ni benda apa? Tuan-tuan bagi benda apa? Memang dia suka. Bagi tasbih, bagi tali, bagi apa memang dia suka main kucing. Tambah duduk dalam kain ni tengok benda tu siap ada. Ada hutan-hutan lagi lah. Lagi pelik lah kucing. Oh, faham. Ha, tuan-tuan. Kiri tuan-tuan. Nak berhenti lah. Ya? Banyak jaga malam. Ha, ya? Ni akhir-akhir Ramadan ni banyak jaga malam. Kadang orang tanya, Ustaz, apa kelebihan? Dan siapa yang dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni rahsia Allah. Siapa dapat, Allah pilih ya. Tapi siapa dapat, 7 keturunan jadi ulama. Ha, jadi orang alim. Ya? Ha, Lailatul Qadar kalau turun, anjing tak menyalak. Turun-turun, cahaya, bulan, awan, angin, semua cantik. Faham ya? Ha, dapat Lailatul Qadar, subhanallah. Faham ya? Ha. Tu banyak baca Allah ma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni ataupun baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir ni yang baca Nabi Ibrahim ya ha dah mati ya ya ain lam mim waw wara ha itu kalau orang wara kalau pasal Ramadan ni kalau ada orang jual kuih makanan yang buka aurat dia kalau orang wara dia tak beli kuih kat orang tu ha ya ha tuan-tuan. Ha, ini orang warak ni, dia warak dia lain. Warak ni tuan-tuan, dia jarang. Orang warak ni tak makan, kena-kena makan tak ada. Ha, warak ni cakap tak banyak, makan tak banyak. Orang warak ni, rumah tak ada TV. Kalau rumah tuan-tuan ada TV, itu bukan warak, wakrak lah. Wakrak. Orang warak ni, rumah tak ada TV. Orang warak ni, dia jaga sungguh, jaga sungguh. Kalau benda haram lagi, ya, faham? Duk ribak ni, tak ada langsung, tak ada. Faham? Ha, ni orang yang warak, dekat dengan Allah. Dia jaga sungguh. Dia barang-barang subahat ni jaga sungguh. Benda haram lagi lah. Ha, apa tu orang tasawuf ni? Kalau kita bagi dia air. Contoh air mineral dia tanya. Dapat mana air mineral? Beli mana? Siapa bagi? Siapa buat? Ya, dah jelas baru dia minum. Ni orang yang jaga sungguh tentang hati. Kita biasa. Kita serupa. Nasib kita serupa. Kita sama lah. Ya? Yang dengar sama. Yang cakap sama. Yang dengar ada WhatsApp. Yang ceramah ada WhatsApp. Yang dengar ada Facebook. Yang ceramah ada Facebook. Yang dengar malam-malam tengok Facebook, yang ceramah malam-malam tengok Facebook. Ha, oh, besar mah dadah. Sama eh, yang dengar sama, yang cakap sama. Eh. Sama eh. Yang tua sama. Dah umur 70 main Facebook ni. Mesej kat ibu tunggal dalam Facebook. Hai, assalamualaikum. Eh, dalam Facebook tu, ibu tunggal ni letak gambar anak dara pada dia pun dah tua dah 80 eh. Dia kena tipu, orang lelaki dia kena tipu. Itu Facebook ni bahaya. Faham? Eh? Banyak orang kena tipu dalam Facebook. Ah. Eh? Itu yang ada masalah dengan duduk kat Facebook. Eh? Rumah tangga masalah. Lepas tu kalau kita kongsi. Kongsi kita punya masalah rumah tangga dalam Facebook haram. Tak boleh. Suami buat masalah dalam Facebook. Suami buat masalah dalam rumah tangga. Tak bagi nafkah. Pukul isteri. Isteri pula lari ikut jantan lain ke ada masalah dalam rumah tangga. Mengadu kat Facebook, cerita kat Facebook. Ya? Cerita ke orang, cerita ke kita punya aib dalam Facebook. Media sosial, hukumnya haram. Dosa besar, bukan dosa kecil lah. Ya? Hati-hati lah tuan-tuan. Ya? Kadang orang mengaji ni. Ya? Orang mengaji. Ya? Aku nak berhenti lah. Ya? Buat batuk-batuk, keluar terus keluar tadi. Ya? Nak berhenti dah ya. Ha, tu aku beritahu ni bulan Ramadan dan nak akhir bulan Ramadan nak habis. Orang terpilih dapat. Ya, tadi aku baca doa Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Kalau ramai-ramai bil yumna. Ni Nabi baca hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi tak pernah tinggal baca doa ni hujung bulan Syaban, setiap pada bulan Ramadan Nabi baca. Ni hadis hasan. Hasan ni.
Atas sahih, bawah hasan. Faham? Ya? Ada kat muka surat depan ni. Kalau baca doa tu, Islamnya berkat, tubuhnya selamat, dia beramal ikhlas. Ini bulan Ramadan, boleh sembahyang sunat tasbih. Bulan Ramadan boleh sembahyang sunat tasbih. Nanti bulan Syawal boleh sembahyang sunat tasbih. Ya, ya. Ada dalam doa muka surat depan. Jadi sebelum buka puasa, Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca doa kan. Sebab setiap petang bulan Ramadan, Allah bebaskan penduduk neraka. Nama dah ada kat pintu neraka, dah ada kat pintu neraka dah. Malaikat Zabaniyah nampak. Siapa baca doa ni, dia kategori yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan. Tuan-tuan. Bulan lain Allah tak bebaskan. Allah bebaskan pada petang bulan Ramadan. Siapa baca doa ni? Faham? Hadis daripada Imam Bukhari. Tuan-tuan. Ya? Dia buka puasa jangan macam beruang. Ambil doa tak dan. Ha? Ya? Ha? Kadang wa'az Allah akbar, Allah akbar. Isap rokok dulu. Elok mati dengan sokok mati juga. Siapa hidup suka rokok, 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 rokok. Ha, mati tengah hisap rokok. Hadis sahih. Ha. Dalam hadis sebut apa? Nabi kata, tengok apa yang dia suka. Dia suka mengumpat, suka mengumpat, suka kerja orang. Ya, nanti mati tengah mengumpat orang. Suka hisap rokok aje. Kat tepi masjid hisap rokok, dekat rumah hisap rokok, dalam rumah hisap rokok, ya, kat kedai hisap rokok, atas motor hisap rokok. Ha, tengah main hisap rokok, nanti mati tengah hisap rokok. Mati dengan hisap rokok, nanti keluar daripada kubur, tengah hisap rokok. Eh, nanti kawan tanya, "Eh, kenapa keluar hisap rokok? Dapat mana rokok?" Ni hadis sahih, faham, ya? Dalam hadis tak sebutlah pasal rokok, tapi apa kebiasaan yang dia suka buat. Kalau hidup ni suka berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu. Nanti mati dengan sebut Allah, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Nanti bangun daripada kubur tengah berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis sahih. Bukan aku cakap, Nabi cakap. Aku nak berhenti ni, dah 48 minit. Lagi satu malam hari raya, jangan lupa dua bilik. Satu tasbih subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Yang kedua tahmid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihil khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Malam hari raya kena baca. Ya, siapa baca? Pada malam hari raya, Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, dia meninggal tak kira bila. Nanti bila masuk dalam kubur tu, tepi tu seberang tu, kuburnya bercahaya, ada 70,000 cahaya sampai dunia kiamat. Ha. Tu kubur orang letak dalam tu, orang gali, itu pandangan dunia. Pandangan akhirat bila masuk dalam tu, dia dah masuk alam barzakh. Dia faham tu? Bila dia orang baik, dia punya kubur seperti raudhah syurga, taman-taman syurga. Kenapa orang mati letak dalam kubur batu dua tiang, di dua batu tiang ni? Sebab di antara jasad tubuh yang paling busuk, jasad tubuh manusia bangkai paling busuk, faham? Itu yang kena taruh dalam tujuh-tujuh kaki tu, supaya binatang buas tak gali. Kalau tak ada tujuh kaki, dia punya bau keluar busuk, faham? Tapi di antara jasad yang tak busuk, yang tak reput, tak makan dia ulat, siapa? Nabi, Rasul, para syuhada, alim ulama. Orang mati pada malam Jumaat, mati tengah azan. Nak mati lah. Ni ada kitab ni, tuan-tuan dah ambil kat luar. Seorang satu, dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar ni, pak. Aku kejar dengan mikrofon sekali, pak. Tak bayar, tengok. Untuk sekolah aku, ada anak yatim. Anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur. Ni macam ni anak yatim tua, pak. Anak yatim, ada ibu tunggal. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal, nak tambah untuk bini hari raya, ada sekolah aku. Umur 72, pak. Ya. Gigi 2 depan. Ada 6 orang. Ada ibu tunggal mu'allaf pun ada. Itu muda sikit. 30 lebih. Tuan-tuan nak mengorak senarai lah. Aku mengorak aku dapat. Anak 4. Ada orang gila. Ada anak yatim. Mudah-mudahan hafal Quran. Aduh.
Ni jujur-jujur kitab ni untuk diorang. Dan ni minyak wangi. Minyak wangi kasturi kijang. Siapa pernah ambil kat aku, kena tahu guna. Jangan duk sapu-sapu-sapu-sapu ya. Boleh buat minum. Kasturi kijang boleh buat minum. Ambil air Syawan. Tapi air zam-zam. So boleh-boleh. Tak ada air zam-zam, air mineral pun boleh. Ya. Yeah. Ambil si separuh atau penuh. Ambil garam setengah cubit masuk orang tu. Lepas tu ambil kasturi ni buka. Masuk dua titik kacau. Kacau. Baca istighfar 3 kali. Fatihah 3 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali sampai habis baca. Jangan Fatihah. Hui. Ha, sampai habis tu. Ha, ya. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Lepas tu baca surah Al-Shifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha sampai habis. Tak dapat baca selawat 11 kali. Boy. Lepas tu minum. Siapa minum menguatkan dia punya jantung, hati dia. Dan menghindar penyakit kanser dan menguatkan dalaman-dalaman roh-rohnya. Dan menghindar gangguan-gangguan sihir dan santau dalam tubuh. Dan untuk ersedung. Ha, itu untuk dalaman. Untuk luaran, ha, macam-macam lah. Siapa hidu, ya, menghindarkan panah baran. Ya, siapa menghidu, mencerdikkan akal. Siapa hidu, ya, menguatkan minda. Siapa hidu, menguatkan nak hafalan senang. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Ya, dalam kitab Nasaihul Ibad. Tuan-tuan. Ini minyak ni bukan minyak biasa. Dia daun daripada syurga Allah. Di antara benda-benda syurga ada dekat dunia. Itu Hajar Aswad. Ya, kasturi kijang iaitu bunga daripada syurga. Malaikat Jibril bawa turun bagi Nabi Adam. Nabi Adam bagi kijang makan. Ha, jadi kasturi kijang. Nanti boleh ambil seorang satu. Dah ambil bayar. Ha, ambil belah. Kena ni lah. Ha. Dah bagi dia minyak tak banyak, ambil kasturi belah pula. Ha. Baiklah, ini aku nak berhenti dah. Ini sementara aku mengajar sini 1 tahun. Dekat tempat tuan-tuan, aku nak minta maaf. Selama aku mengajar sini 1 tahun, tuan-tuan, tanda ada kecil hati. Dah pakai mak, pangkat akak, pangkat adik, ada kecil hati, aku minta maaf. Dah aku nak minta maaf, tuan-tuan yang kata, tidak ada maaf bagimu. Aku dah minta maaf dah. Maaf. Eh? Ha, tak ada maaf, aku nak minta maaf dah. Eh? Tentang kesalahan tuan-tuan, duk maki aku, duk kata aku. Eh? Duk belakang tiang, duk kat luar. Siapa panggil Ustaz? Cakap lebih. Tak payah jumpa aku maafkan dah. Ha, ya? Kalau jumpa aku tahu dia maki aku. Ha, ya? Ha. Aku maaf dah. Ya? Selesai dah, tuan-tuan selesai, aku selesai. Ha, ya? Ha. Dengar pula aku mati. Ya? Aku tak minta tuan-tuan datang ke kubur aku, tak payah. Sedekah Fatihah je. Ya? Jangan dengar aku mati. Alhamdulillah. Aku cari tu, faham? Ya? Ha, ya? Ha, tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Tuan-tuan nak panjang umur senang je, buat 2 perkara. Pertama doa. Oh doa ni astajib lakum. Minta dengan Allah doa. Rajin-rajin doa. Kedua, rajin sedekah. Sedekah. Setiap hari kena sedekah. Walaupun RM1. Istiqamah dengan sedekah. Jangan kudukut. Ha? Eh? Setiap hari kena buat. Aku musafir, nama musafir. Aku dah pergi Kedah, pergi Penang, pergi Terengganu, pergi Johor, pergi Seremban. Aku berhenti nak makan. R&R tu ada acik ke, orang kapi ke Islam, dia cuci jamban. Bagi RM10. Nah. Eh, buat apa ni? Ambil. Terima kasih, Haji. Panjang umur. Sampai tempat sana. Nanti sehat, Haji. Dia doa kita. Pernah tak kita kuduit? Haji, mati cepat. Ya. Mati sampai tengah jalan, accident lah. Tak ada. Dia doa baik-baik. Ha, eh? Ha, tuan-tuan. Tolong orang. Yang nak tolong orang ni, jangan tengok siapa. Islam ke kapi, bagi. Bila orang bagi orang kapi, dia tertarik dengan Islam. Oi, Islam ni cantik. Islam ni tolong orang. Islam ni berkasih sayang. Ha, tuan-tuan. Eh? Ha, baiklah, aku cukup sampai kat sini. Tuan-tuan nak kitab ni, nak minyak wangi ni ada kat luar. Tabung aku pun ada. Tuan-tuan boleh infak. Sukatilah nak infak sikit, nak infak banyak terpulang lah. Ustaz, saya tak bawa duit. Bawa jam. Buka jam masuk tu. Buka jam situ mati. Eh? Orang perempuan tak bawa duit masuk gelang boleh. Eh? Mati lah. Eh? Bagi kita cinta dunia. Dunia mata ul-gurur. Faham ya? Eh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.